Di sini kita punya soal tentang persamaan eksponen. Kita diminta untuk menentukan nilai dari variabel pada persamaan berikut. Jadi untuk soal A kita punya di sini 4 pangkat x min 1 dikalikan 25 sama dengan 8 dipangkatkan 2 x min 1 dikalikan dengan 10. Nah, perhatikan bahwa sebelumnya sebenarnya kita punya bahwa 4 ini sebenarnya adalah 2 kuadrat. Yang berarti kita punya 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan x minus 1. Dan di sini perhatikan bahwa untuk kedua ruas dapat kita sederhanakan dengan membagi 5. Berarti kita dapati bahwa ini dikali 5 makanya akan sama dengan Perhatikan bahwa 8 adalah 2 pangkat 3. Berarti kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2x kurang dengan 1. Lalu ini dikalikan dengan 2. Nah, di sini mari kita ingat beberapa sifat tentang eksponen. Yaitu jika kita punya bentuk A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini akan sama dengan A pangkat M dikali N. Dan juga di sini jika kita punya bentuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini adalah A pangkat M dikurang dengan N. Jadi di sini perhatikan bahwa berdasarkan sifat eksponen yang ini berarti kita dapati untuk bagian yang di luas kiri ini adalah 5 dikalikan dengan di sini kita punya 2 dipangkatkan 2 lalu dipangkatkan lagi dengan x-1 berarti 2 pangkat 2 dikalikan x-1 yang berarti 2 pangkat 2 x dikurangkan dengan 2 maka ini akan sama dengan di sini kita juga punya 2 dikalikan dengan di sini kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 x-1 berarti kita punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 x-1 yang berarti 2 pangkat 6 x dikurangkan dengan 3 lalu di sini perhatikan bahwa kita juga mempunyai untuk sifat eksponen a pangkat n dikalikan a pangkat n adalah a pangkat n plus n. Yang berarti karena di sini kita tahu 2 pangkat 1 berarti ini dapat kita gabungkan yaitu kita punya bahwa di sini untuk 5 dikalikan dengan 2 pangkat 2x minus 2 bahwa ini akan sama dengan 2 pangkat 6x dikurang dengan 3 lalu ditambah dengan 1. Maka kita tahu bahwa bagian yang ini sebenarnya adalah 2 pangkat 6x dikurang dengan 2. Nah, oleh karena itu, perhatikan bahwa di sini kita tahu bahwa 5 akan sama dengan jadi untuk 2 pangkat 2x min 2 kita pindah luaskan ke kanan berarti kita punya 2 pangkat 6x kurang 2 lalu dibagi dengan 2 pangkat 2x dengan 2. Berarti kita tahu bahwa ini berdasarkan sifat eksponen yang ini kita punya bahwa ini akan sama dengan 2 pangkat 6x minus 2 dikurang dengan 2x minus 2. Berarti ini kita punya 4x saja. Oleh karena itu kita punya bentuk di sini adalah 5 sama dengan 2 pangkat 4x. Dan di sini mari kita kembali tentang logaritma. Jika kita punya bentuk A pangkat C sama dengan B, maka ini adalah kalau logaritmanya yaitu A log B sama dengan C. Dengan syarat bahwa A dan B harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Yang berarti kita tahu bahwa di sini 2 dapat berperan sebagai A, lalu 4X sebagai C, dan di sini 5 sebagai B-nya. Yang berarti kita punya bahwa ini untuk 4X akan sama dengan 2 log 5. Yang berarti dapat dengan mudah sekarang kita menentukan bahwa di sini untuk X akan sama dengan 1 4 dikalikan dengan 2 log 5. Atau dalam bentuk lainnya, kita juga mempunyai sifat logaritma, yaitu untuk n dikalikan dengan a log b, ini adalah a log b pangkat n. Yang berarti di sini kita tahu bahwa x-nya akan sama dengan, yaitu 2 log 5 pangkat 1 per 4, atau dengan kata lain, akar pangkat 4 dari 5. Jadi kita mendapati nilai x-nya. Berikutnya kita akan coba kerjakan untuk soal yang b. Di sini kita punya akar pangkat x plus 1 dari 12 sama dengan 18 kuadrat. Nah, di sini kita dapat langsung menggunakan bentuk logaritma. Di mana perhatikan bahwa di sini kita juga mempunyai sifat eksponen. Dari akar pangkat n untuk a pangkat m, ini akan sama dengan a pangkat m dibagi dengan n. Yang berarti untuk ruas kiri kita punya bahwa sebenarnya ini adalah 12 dipangkatkan dengan 1 dibagi dengan x plus 1. Ini akan sama dengan 18 pangkat 2. Yang berarti di sini kita dapat menerapkan sifat logaritma. Di mana kita punya untuk A-nya kita dapat misalkan sebagai 12, lalu di sini C nya sebagai x 1 per x plus 1, dan B di sini sebagai 18 kuadrat. Yang berarti kita tahu bahwa 12 log dari 18 kuadrat akan sama dengan 1 dibagi dengan x plus 1. Yang berarti dengan kata lain bahwa x plus 1 akan sama dengan 1 dibagi dengan 12 log 18 kuadrat. Di mana perhatikan bahwa ini dapat kita tuliskan untuk 12 log 18 kuadrat, di mana kita mempunyai sifat untuk a log b pangkat n adalah n dikalikan dengan a log b, yang berarti dapat kita tuliskan sebagai 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan yaitu 12 log 18. Maka di sini kita mendapati bahwa sebenarnya untuk x akan sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 12 log 18, lalu di sini berarti dikurang dengan 1. Di mana jika kita hitung menggunakan kalkulator untuk 12 log 18 ini sebenarnya adalah yaitu sekitar 1,1632 yang nah, berarti di sini kurang dengan satu. Dan jika kita hitung, maka hasilnya akan sama dengan sekitar minus 0,57. Oleh karena itu, kita mendapati di sini untuk soal yang B, X yang memenuhi adalah minus 0,57. Sampai jumpa di soal berikutnya.